Kasiman ini lebih dikenal dengan namanya Ahong. Yang kebetulan kami adalah bagian dari sebuah keluarga yang hampir 35 tahun kami bersama-sama. Teman-teman sekalian, ziarah. Izinkan saya, Haji Rano Karno, mewakili keluarga dari almarhum Kasiman, mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada kami. Dari mulai ayah kami juga sakit dan hari ini dimakamkan. Haji Kasiman ini lahir di Takengon di Aceh. Dia adalah tokoh yang unik, dari etnis Tionghoa, tapi hijrah bersama sang istri yang sebelah itu, pergi haji bersama saya. Pulang haji dia mencari nama, maka dia memilihlah nama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat Rasulullah. Dia adalah pejuang perang Farid, dan nama ini dipilih oleh dia. Namun Kasiman ini lebih dikenal dengan namanya Ahong. Yang kebetulan kami adalah bagian dari sebuah keluarga yang hampir 35 tahun kami bersama-sama. Tetapi tadi saya mengucapkan Alhamdulillah, karena beliau ini ada hampir 3 bulan masuk keluar rumah sakit dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri. 2 hari yang lalu saya masih bisa bertemu dengan beliau, dan memang saya minta izin kepada adik saya Santi ikhlaskan kepergian dia. Ini yang terbaik. Kulun nafsi lekur termau, kita semua pun pasti akan menghadapi ini. Ini menjadi saksi, satu saat pun saya akan ada di dalam liang ini. Ini hanyalah waktu kami keluarga dulu berdoa. Baru saja kami ditinggalkan ibu Aminah, sekarang kami ditinggalkan sahabat karib. Sekali lagi kepada anak-anak, aku punya 3 anak, 2 wanita, 1 pria. Izinkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kesalahan orang tua kalian telah membebani hidup kalian selama ini. Tapi kalian harus yakin, di tengah kekurangannya, ayah kalian itu orang baik, orang yang sangat sederhana. Bergaul dengan siapa saja, dia bisa diterima di mana saja. Jadi sekali lagi, ada 2 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami keluarga besar Sido sangat kehilangan, dan saya yakin keluarga besar Kasiman juga kehilangan. Namun saya yakin anak-anak yang ditinggalkan, cucu-cucu yang ditinggalkan harus ikhlas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, ada Haji Tato di sini. Saya telepon dari pagi, saya minta tolong untuk semua dibantu. Saya juga terima kasih kepada pemakaman wakaf ini. Saya sungguh kaget di saat tadi Bu Santi bilang almarhum minta dimakamkan di sini. Ini jadi sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Tempat ini saya tahu dulu waktu saya syuting sih dulu karena sekolahan. Di depan ini sekarang sudah jadi perumahan, dulu adalah pabrik batakunya Ahong. Jadi pada waktu Santi bilang Ahong minta dimakamkan di sini, saya berterima kasih kerjasama dengan pihak RT, ulun, warga wakaf mengizinkan, karena saya anggap dan saya yakin Ahong ini sudah diterima jadi masyarakat di sekitar ini. Mudah-mudahan beliau tenang,
dan mudah-mudahan kita pun bisa diberikan kesabaran menghadapinya. Sekali lagi, apabila beliau ada kesalahan, saya mohon dengan besar hati maafkan agar asar ini bisa mengantar beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang, dengan istirahat tenang, dan sudah tidak lagi merasakan rasa sakit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.